Seorang wanita dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Kelang dari jejantas yang menghubungkan Pantai Dalam ke Jalan Kelang Lama pagi tadi. M. Kasturi, 20 tahun, dipercayai terjatuh ketika berada di atas jejantas berhampiran projek perumahan rakyat PPR Cempaka bersama rakannya. Rakannya kemudian membuat panggilan kecemasan pada jam 7.51 pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang menerima panggilan kecemasan bergegas ke lokasi dan tiba 10 minit kemudian. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan sepasukan 20 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Pantai dan Seputih serta unit scuba daripada Pasukan Penyelamat DIA PPDA. Pagi tadi, M. Kasturi, 20 tahun, dipercayai terjatuh ketika berada di atas jejantas berhampiran projek perumahan rakyat PPR Malaysia JBPM yang menerima panggilan kecemasan bergegas ke lokasi dan tiba 10 minit kemudian. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan sepasukan. Seorang wanita dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Kelang dari jejantas yang menghubungkan Pantai Dalam ke Jalan Kelang Lama Art Cempaka bersama rakannya. Rakannya kemudian membuat panggilan kecemasan pada jam 7.51 pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat